Widih. Oke. Oke guys, selamat datang dan balik lagi di channel Rian Nagera. Jadi seperti yang kalian lihat di awal video guys ya, kali ini kita bakal coba main Hero Valley. Dimana hero ini udah di buff 3 kali berturut-turut dan damage-nya tuh bener-bener haram banget sih guys. Pokoknya nih hero recommended banget buat kalian mau nge-push rank, mau main solo rank ini bisa banget. Jadi dia ini bisa stay-nya tuh di mid dan kalau menjadi support sih bisa juga guys. Oke, langsung aja boy ya, kita bakal main solo rank dan langsung aja kita menuju ke dalam draft pick-nya. Oke guys, di sini kita udah masuk ke dalam draft pick-nya. Wah, mereka ngambil Cecil sama si Gatot ya. Oke, Gushen. Di sini langsung aja ya, kita bakal pick Vale dulu kayaknya sih. Oke, langsung aja boy, kita pick Vale-nya. Nah, jadi Vale ini udah di buff 3 kali berturut-turut guys ya, tapi nggak tahu kenapa hero ini sepi banget yang make guys. Padahal kalian bisa lihat sendiri tadi di awal video itu damage-nya bener-bener gila banget guys. Skill satunya tuh bener-bener sakit banget. Dan bisa dibilang kalau misalkan kena combo satu kali udah otomatis sih musuhnya sih. Nah, di sini untuk emblem kita pakai magic. Talentnya kita pakai yang diskon. Untuk itemnya kita defaultnya pakai yang atas dulu. Dan untuk battle spell kita pakai flicker aja guys. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. 1 hour later. Oke boy, langsung aja kita ambil mid coy ya. Kita kemungkinan bakal stay mid aja. Kalau warnya deket-deket Lord atau Turtle baru kita hajar guys. Kita sepatunya pakai sepatu mana ya? Boros banget ini. Oke, langsung kita beli permen. Belum pengaruh. Oke, kita coba geng atas, dapat nggak nih? Habisin. Kita ultinya ngambil damage saja ya. Oke, mantap. Ayo, gold. Oke, lumayan. Sabar coy, kita commit lagi coy. Flicker lagi dia.
Tadi link. Mantap. Oke, langsung level 6. Kita ambil kenok ya. Oke, mantap. Turret. Sekarang tuh. Mantap. Langsung lightning, ini udah sepaket coy ya, jangan ditawar-tawar lagi tuh. Nah ini kita ambil increase area. Shot, wah tipis tuh. Ini gusenya enak nih. Oke, mantap. GS-nya top char ini coy. Kadang-kadang ketemu GS yang waduh. Gak tahu dah gua. Shot. Tipis. Oke, mantap. Mantul ini. Timnya mantap coy. Mati deh coy. Gila, assist kita udah 10 aja nih. Widih, langsung hilang ya. Yang bikin sakit tuh ledakannya itu loh. Setengah deh cuy. Gila. Vale tuh udah di buff 3 kali berturut-turut loh. Gila coy itu ya. Bentar, kita combo nih, mati gak dia? Mati dia.
Gila coy. Nih hero sih bener-bener nggak logis kadang-kadang damage-nya guys ya. Ini sih kalau kalian mau main mid ya pakai Vale tuh lagi enak banget sih, sumpah coy. Tuh, kita yang PV loh. Mantap enggak guys? Gue bingung sih deskripsiin nih hero sih, bingung lagi guys. Bisa begitu damage-nya sih. Gila coy, mantap. PV ya. 11-0-14 ngalahin Gusennya ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk emblemnya. Di sini kita pakai emblem custom match ya. Settingannya seperti ini, kita ambil talentnya diskon. Untuk build-nya Vale kita pakai yang paling bawah, tapi ini sepatunya kita ganti sepatu mana. Nah, seperti ini guys. Ini kalau misalkan kalian diincar terus pakai winter boleh, pakai immortal gini juga boleh. Itu terserah sih. Nah, mungkin segitu aja ya buat video Vale, gameplay Vale dan build Vale seperti ini. Ini bisa dibilang build yang cukup klasik tapi masih oke banget untuk Vale. Semoga berguna buat kalian semua. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan nggak suka, kalian bisa dislike, langsung komen guys ya. Komen apa aja, terserah. Yang penting membangun dan memberi saran terbaik untuk channel ini guys. Oke, okay? Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.